Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 26 Ramadan ini kita akan membahas dakwah Rasulullah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya semua perjuangan, semua dakwah itu pasti punya titik awal. Dan titik awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ketika aku sedang tidur, Jibril datang kepadaku sambil membawa secarik kain yang ada tulisannya." Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra." Aku menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca." Jadi Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan "Iqra", tapi dijawab, "Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca." Kemudian Jibril mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul mengatakan, "Aku merasa tibanya kematian." Saking kuatnya itu dekapan malaikat Jibril. Kemudian dilepas, kemudian Jibril mengatakan lagi, "Iqra." Rasulullah SAW kembali menjawab, "Ma ana biqori, saya tidak tahu membaca." Nah, Rasulullah SAW selalu menjawab, "Ma ana biqori, saya tidak tahu membaca," berharap supaya Jibril berhenti memerintahkan beliau untuk membaca. Akhirnya Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam." Surah Al-Alaq 1-5. Ini wahyu yang pertama kali didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendapatkan wahyu berarti ini adalah titik awal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Nah, setelah peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mendengar cerita ini, Khadijah kemudian menemui yang namanya Warqah bin Naufal. Dia menceritakan kisah ini bahwasanya suaminya mendapatkan hal yang seperti ini. Dia ceritakan di depan Warqah bin Naufal. Nah, setelah mendengar cerita ini, Warqah bin Naufal mengatakan, "Maha suci Allah, zat yang menggenggam jiwa Warqah, jika engkau percaya kepadaku wahai Khadijah, sesungguhnya suamimu itu didatangi oleh Namus Akbar seperti yang pernah menemui Musa alaihissalam dahulu. Suamimu ini adalah nabi bagi umat ini, maka katakan kepada suamimu agar dia tegar dan sabar." Jadi Warqah bin Naufal ternyata tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi bagi umat ini. Engkau telah didatangi oleh Namus Akbar sebagaimana didatangi oleh Nabi Musa, sebagaimana Nabi Musa juga didatangi oleh Namus Akbar ini." Nah, kemudian beliau melanjutkan, "Sungguh engkau akan didustakan, engkau akan diusir, engkau akan diperangi. Dan andai saja aku bertemu dengan hari itu, niscaya aku akan menolong Allah dengan pertolongan yang sebenarnya." Jadi Warqah bin Naufal itu tahu bahwasanya resiko yang didapatkan oleh seorang pengemban dakwah,
seorang nabi dan rasul tidak lain adalah akan didustakan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, atau bahkan akan diperangi oleh kaumnya. Nah, dalam riwayat kita membaca bahwa misalnya tidak lama kemudian Warraq bin Auf itu wafat. Jadi resiko berdakwah dan kita Rasulullah, maka itu kita akan didustakan, bahkan mungkin kita akan diperangi oleh kaum kita yang diajak kepada kebenaran Islam. Ini sesuatu yang alami, yang didapatkan oleh hampir semua pengemban dakwah, baik itu Nabi dan Rasul, maupun setelah Rasulullah SAW wafat, yang dilanjutkan oleh para ulama. Kita akan didustakan, kita akan diusir, bahkan kita akan diperangi ketika mendakwakan Islam secara jujur di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kalau kita merasa mengikuti meniti jalan dakwah Rasulullah SAW, maka siap-siap didustakan, siap-siap diusir, siap-siap dibubarkan, siap-siap dipersekusi, siap-siap diperangi. Jadi kalau kita mengaku mengikuti jalan dakwah Rasul, kemudian kita tidak mendapatkan hal ini, maka kita patut merenung, benarkah apa yang kita lakukan hari ini itu mengikuti dakwah Rasul atau jangan-jangan tidak? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memulai dakwahnya dari orang per orang. Jadi tidak secara terbuka. Mungkin takut nanti penduduk Makkah malah kaget dan membangkitkan kemarahan mereka. Sehingga pertama kali yang dilakukan oleh Rasul adalah mendakwahi orang-orang yang kira-kira bisa menerima beliau. Kira-kira yang dalam hatinya itu bisa menerima kebenaran. Maka yang pertama kali beliau ajak adalah istri beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah. Maka dalam kitab Daulah Islam karya Syekh An-Nabhani itu disebutkan hina bu'itha Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, da'a zaujahu, beliau mengajak istrinya Khadijah. Khadijah fa'amanat bi, maka Khadijah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma da'a ibna ammihi, kemudian beliau mengajak anak pamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali pun beriman. Wa da'a maulahu Zaidan fa'amana bi, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak pelayannya Zaid bin Haritha. Fa'amana nabi, maka Zaid bin Haritha pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa da'a sadiqahu Abu Bakrin fa'amana nabi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun beriman kepada beliau. Jadi di awal dakwahnya Rasul itu hanya mengajak orang-orang yang terdekat dengan beliau. Ini yang sering dikatakan orang masih dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi. Nah, dari ketika Abu Bakar As-Siddiq beriman, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengontak teman-temannya. Dari tangan Abu Bakar As-Siddiq ini berimanlah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Kemudian berimanlah Zubair bin Awam dari Bani Asad. Zubair bin Awam ini yang dikenal sebagai bodyguardnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf beriman lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah. Jadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari Bani Zuhrah. Kemudian Talha bin Ubaidillah dari Bani Ta'im. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Harith. Kemudian Arqam bin Abil Arq dari Bani Mahzum. Kemudian Ubaidah bin Harith dari Bani Muthalib. Kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab dari Bani Adi dan lain-lain. Jadi yang awalnya titik selnya itu baru satu dari Rasulullah SAW, kemudian melebar kepada istrinya,
kemudian ke Ali bin Abi Thalib, kemudian ke Zaid bin Haritha, kemudian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq itu pun semakin melebar kemana-mana. Teman-teman Abu Bakar itu dikontak dan mereka beriman dan percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada tahapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang masih sembunyi-sembunyi dalam istilah kita, mengontak orang-orang yang beliau percaya. Jadi masih terbatas kepada orang yang dia kenal. Tapi sebagaimana kita juga baca dalam sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahapan ini ketika turun ayat ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terbuka. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara rahasia, tidak terang-terangan, ternyata pernah melakukan dakwah secara terbuka ketika turun ayat ini. Maka beliau mengumpulkan banyak orang di Bukit Shofah. Kemudian beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian? Andai saja aku memberitahu kalian bahwa ada seekor kuda keluar dari kaki gunung ini, apakah kalian akan membenarkanku? Maka mereka menjawab, kami tidak akan pernah mencoba untuk mendustakanmu. Beliau bersabda, angkidu ampusakum binanar, selamatkan diri kalian dari azab neraka, dari azab yang pedih yang akan kita dapatkan setelah kematian kelak. Ka Abu Lahab yang juga hadir pada waktu itu berkata, aballaka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Kemudian turun ayat sebagaimana yang kita kenal, surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, jadi yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahap rahasia atau sembunyi-sembunyi itu yang pertama adalah sebagian orang-orang yang masuk Islam. Itu penduduk Makkah tidak tahu siapa-siapa yang masuk Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu tidak tahu kalau adiknya sudah masuk Islam, Fatimah binti Al-Khattab. Nah, kemudian yang kedua yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat yang baru masuk Islam. Itu dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada juga sebagian umat Islam ketika masuk Islam itu tidak sembunyi-sembunyi, tapi terbuka. Jadi sebagiannya sembunyi-sembunyi, yang lainnya terbuka. Yang terbuka itu termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam. Dia itu terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari ketika masuk Islam, itu juga tidak sembunyi-sembunyi. Tapi begitu dia syahadat, masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung ke Ka'bah memproklamirkan diri beliau sudah mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Mekah itu memukuli Abu Dzar Al-Ghifari sampai babak belur. Untungnya beliau diselamatkan oleh Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengancam penduduk Mekah bahwasanya orang ini adalah penduduk Bani Gifar. Di mana kalau kita pergi berdagang akan kita lewat di sukunya Bani Gifar. Nanti bisa-bisa kita dihadang di sana. Nanti memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mulai mendakwahkan Islam pada orang-orang yang terdekat, kemudian kepada sahabat beliau, kemudian makin melebar sehingga banyak yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang menjadi catatan akhir kita adalah bahwasanya setiap perjuangan itu selalu diawali oleh orang-orang yang hebat. Kalau perjuangan dakwah dulu memang sering diawali oleh para nabi dan rasul.
Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka yang memulai perjuangan dakwah itu biasanya adalah orang-orang hebat. Dan dimulai dari satu orang yang kemudian melebar kemana-mana. Kita tahu Ikhwanul Muslimin itu muasisnya adalah Imam Hasan Al-Banna. Mudah-mudahan beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendirikan Ikhwanul Muslimin adalah seorang ulama hebat, Syekh atau Imam Hasan Al-Banna. Pertamanya beliaulah yang mengawali gerakan itu, yang akhirnya kemudian melebar ke mana-mana sampai ke ujung dunia. Kita tahu juga pergerakan Hizbut Tahrir. Ini juga diawali dari satu orang yang hebat, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang dimulai dari seorang diri, diawali dari kota suci Palestina, yang kemudian kita tahu pada hari ini sudah melebar ke beberapa negara, mungkin sudah 50-an negara. Di awal sebuah perjuangan selalu ada titik awal dan dimulai dari orang-orang hebat. Kemudian kita tahu perlawanan orang-orang Libya terhadap penjajah Italia itu juga diawali dari orang hebat namanya Omar Mokhtar. Sampai 20 tahun pertarungan penjajah melawan Italia pada waktu itu, dan Italia sempat keteteran menghadapi pasukan Omar Mokhtar. Yang kita tahu akhirnya beliau syahid digantung oleh pasukan Italia. Kalau di negeri kita, kita kenal namanya Muhammadiyah. Itu juga diawali dari satu orang yang hebat, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita kenal Nahdlatul Ulama, itu juga dimulai dari beberapa orang. Di antaranya adalah Hadratu Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Jadi begitulah, setiap perjuangan dakwah itu selalu dimulai dari satu orang dan dimulai dari satu wilayah yang kemudian akan terus berkembang, 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 akhirnya mencapai satu titik di mana mereka mencapai kemenangan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita kali ini cukup demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya semua perjuangan itu ada titik awalnya, dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat basyariah. Langkah-langkah beliau itu bersifat manusiawi sehingga bisa dicontoh oleh semua orang, khususnya kita umat Islam. Langkah-langkah dakwah beliau itu bisa kita contoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok tanggal 27 Ramadan kita akan lanjutkan tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau berhasil menegakkan peradaban gemilang di kota Madinah atau berhasil menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.